Kali ini kita akan bermain game kembali, guys. Nah, di video kali ini kita gak bakal bermain game Roblox, melainkan game horror. Jika di video-video sebelumnya kita sudah pernah memainkan atau banyak sekali memainkan game-game horror Indonesia, tapi di video kali ini kita akan memainkan game horror India. Oke, sepertinya kita sudah ada di dalam gamenya dan di sini banyak sekali pilihan-pilihan yang kita akan coba. Di sini ada setting untuk very low, oke, settingan grafik, kemudian ada EPS-nya juga. Dan di sini ternyata ada nightmare modelnya juga, guys. Tapi gua belum pernah nyoba sama sekali, jadi kita akan langsung saja mode standar saja, mode biasa, guys. Ya, oke, let's go. Let's go, guys. Kita sudah ada di lokasi apa nih, guys? Wow, tadi gua baca mantra gitu, guys. Sepertinya gua ketakutan gitu, guys. Dan kenapa game ini sedang viral di game di YouTube gitu, guys. Sebenarnya sudah lama, guys. Sudah berapa minggu kebelakang gitu, guys. Tapi gua baru nemuin nih kali ini, cuy. Gila. Dan ini gini seru banget katanya, guys. Oh my god, kita berada di sebuah rumah terbakar, guys. OMG. Sebentar, ini rumah siapa nih terbakar? Woi, kita dapat apa nih, guys? Ini gila, kita dapat apa nih? Kita dapat tong, guys. Tapi di sini sayangnya kita gak bisa berlari, guys. Gua paham. Di tong ini ada airnya, jadi kita akan coba memadamkan apinya kayak ini, ya. Tuh kan beneran. Gue bilang juga apa, guys. Lah, tapi kok gak bisa, cuy. Ah, sepertinya gue harus ngisi air dulu nih, guys. Sebentar, di sini ada dua bangunan, cuy. Bangunan. Dan ini apa? OMJ. Hey, ini buat apa, guys? Orang-orang lupa, guys. Di sini juga ada lentera tapi gak bisa diambil, guys. Dan ini kayaknya gua butuh banget lentera nih, guys. Soalnya lokasinya tuh gelap banget gitu. Tadi gua lihat satu gua keran air, oke, keran air. Jadi gua akan ngisinya di sini, guys. Kita coba. Oh, gua tahu, guys. Ini tongkat buat pompanya, guys. Oke, ini keren banget game-nya. Oke, nice. Kita pasang tongkatnya di sini sepertinya. Nice, good job. Baiklah, sekarang kita akan coba padamkan api di depan rumah yang terbakar. Ini rumah mega, kayak rumah mewah, guys. Nice, good job, baby. Ya ampun, cuma segitu doang. Jadi gua harus ngisi lagi nih, guys. Inilah dia, guys. Game horror India. War is generating, what? Hello? Ada seorang di sini. Dan ini ada garam, guys. Buat apa ini? Kayak biasanya kalau kita naruh garam di rumah buat masak, kalau nggak buat masak ya buat musir ular. Anjay, ini apa, guys? Hey, ada sultan ternyata, guys. Ini adalah rumah sultan India, guys. Di sini gak ada orang dan ini banyak. Oh, ada tong lagi, guys. Sepertinya masa gua bakalan ngisi air lagi gitu, guys. Sebentar. Anjay, gua kaget, bang. Gua kira hantunya ini, guys. Ini luas banget. Ini luas banget rumahnya, guys. Guys, kalian ada yang pernah mainkan game ini gak sih, guys? Oke. Nah, dikunci, anjir. Anyway, gue keliling rumah dengan memegang garam. Gue gak tahu buat apa. Hey! Kalau grafiknya lumayan keren juga. Sebentar, gue mau ngatur dulu pengaturan tombolnya, guys. Dan ini cukup mantap banget grafiknya, guys, untuk game Android. Wah, anjay. Gue males banget kalau masuk ruangan ke luas-luas kayak gini, cuy. Itu bakal membingungkan, guys. Anjay, hantunya datang, guys. Itu hantu si sarlanya, kah? Bentar. Kita akan cari tahu dulu seluk-beluknya kenapa rumah ini terbakar. Awal mulanya terjadi, guys. Nah, sepertinya gue balik lagi, guys. Oke, kita sudah menemukan si sarla hantunya. Dan dia memakai gaun baju India, guys. Baju khas India, cuy. Tadi salah, guys. Gue harusnya menaburkan garamnya ke si sarlanya, guys. Jangan dia bisa kabur dari rumah ini gitu, guys. Takut sama garam. Oke, let's go. Coba akan coba lagi ke sebelah kiri mungkin, guys.
Tadi gua sudah memeriksa sebelah kanan dan sekarang next kita akan memeriksa ruangan sebelah kiri. Hey, gelap banget seperti apa ya? Seperti jalan kegelapan itu. Sebentar, banyak sekali tong di sini guys. Kalau di dia namanya apa sih? Bisa tong tong kayak gitu guys. Sepertinya di sini ada ruang rahasia kah? Gak ada juga cer. Hehehe, let's go, kita bisa lari gak guys? Dan seperti biasa, sepertinya gua perlu minum guys. Seperti biasa guys, kalau di perindapan tuh gak aneh lagi, gak asing lagi guys. Kalau tempat tidur kayak gini, ya mungkin kalian semua yang sering nonton film India gak aneh lagi guys, atau gak asing lagi guys. Kita bisa buka, oh gila, kita bisa buka apa? Laci juga. Sepertinya di sini ada kunci gitu. Wah, ternyata kita dikasih kesempatan hidup sebanyak 3 guys. Dan tadi gua sudah mati 1 kali. What? Oh, no! Oh, no. Yah! Gua tuh bisa naburkan garamnya juga guys. Gua terjebak guys. Sebentar, tadi gua di mana ya? Gua larinya di sini kayaknya nih. Gila, mengerikan banget, hati sarang aja cuy. Hati sarang dari India. Sepertinya lewat kiri kita sudah mentok ya, sudah terjebak. Tadi gua lewat sini kan ya guys. Kita bakal coba memeriksa ruangan yang sebelah kanannya guys. Dunia di sini gua butuh senter guys, tapi gak ada senter yang bisa kita ambil. Aduh. Semua saya sih dari senter. Oke, good job. Dan by the way, kenapa gua pegang garam nih dari tadi guys? Kira buat apa guys? Oke. Ternyata kita harus pakai apa? Harus jalan lewat sini tengahnya nih guys. Halo Sarla. Sarla. Dia kesini kah? Astaga, dikunci. Gua bakal ngapain guys? Gua bakal ngapain? Gua dibakar anjir. Oh my god. Ini lumayan sulit juga guys ya, untuk mode standarnya guys, model biasa guys. Apalagi kalau kita coba mainkan di Nightmare mode aja, gila. Kita bakal coba sekali lagi guys. Mumpung masih 11 menit. Oke, kita baca mantra terlebih dahulu guys, supaya hantu-hantu yang ada di depan kita tuh menghilang guys, takut pada ketakutan gitu guys. Ini ada GPC-nya gak sih guys? Gue gak cari-cari gak ada anjir. Oke, sekarang kita ambil dan kita akan memadamkan api yang berkobar di depan pintu rumah si Sultan Sarla. Atau mungkin dia menjadi hantu gara-gara rumahnya terbakar gitu guys. Atau dibunuh sama seseorang kemudian rumahnya dibakar. Let's go. Kita ambil garam terlebih dahulu. Sebenarnya sih gak perlu ambil garam guys, itu gak berguna sekali, itu kan garamnya menghilang tiba-tiba. Oke, let's go guys, kita akan lurus saja, let's go. Hey, ini binatang apa? Sepertinya ini adalah sebuah kode guys. Bentar, gua harus membacakan ini guys. Tapi gak ada petunjuk cuy, ini gak bisa juga. Woi, ini apa nih? Play something. What the hell? Wah! Sangat kesini. Oh ternyata dia lamban guys. Oke, good job. Coba sembunyi dulu di dalam lemari guys. Guys. Sepertinya dia sudah pergi cuy. Let's go. Hey, kita dapat pemukul. Aduh, kita gak punya senjata guys. Kita butuh senjata. Gak bisa diambil juga. Oh my god. Oh, gua paham. Tadi ada beberapa patung tikus. Atau mungkin kita ambil saja guys. Dan kita taruh di kotak-kotak kayak gini nih tadi. Kayak tadi nih guys. Di kotak-kotak kayak gini nih. Buset dah, luas banget guys. Ini gak bisa diambil loh. Ini pemukul padahal. Wow, gila megah banget ini rumah. Kita bisa tidur di sini kah? No. Tadi gua kesini guys ya. Dan kemudian sebentar. Ya gak ada apa-apa sih. Atau mungkin kita cari ke sebelah kiri. Dan gue di sini belum tahu pemecahan masalahnya seperti apa. Dan ini sungguh gelap banget adik-adik. Oh, ini kita garam guys. Oke. Kita menemukan garam kembali cuy. Tapi sih buat apa guys? Gak berguna juga gitu guys. Gua siram ke sisanya juga gak bisa. Oh. Kalau kita berputar-putar di sini doang anjir. Sebentar.
Makanya gue disesatkan di sini nih guys. Oh, dikunci. Ternyata gue memecahkan lubang misteri yang ada di sebanyak 4 patung yang tadi di atas di depan guys. Aduh guys. Oke, ini lumayan sulit juga sih. Bentar, gue bercanda guys. Halo Serla. Tadi gue harus lurus teman-teman ya. Berarti gue harus memecahkan dulu misteri puzzle-puzzle patung yang tadi guys. Patung-patung tikus yang tadi teman-teman. What the hell? Oke guys, kita punya kesempatan satu kali lagi kehidupan. Anjay lah, susah banget juga sih. Harusnya tadi gua nonton dulu replay guys. Come on. Pajinya di mana tadi? Gua lupa lagi. What the? Oh ini patungnya teman-teman. Oh, kayaknya kita harus ke sini nih. Tadi gua belum masuk ke sini adik-adik. Hey, kayaknya kita disesatkan nih guys. Kita bolak-balik terus anjir. Gua harus memecahkan misteri dengan patung ini. Gua semprot lu, sembur. Gua dibakar lagi guys. Gila sih salahnya, lumayan sulit juga guys. Baiklah guys, gua rasa nih gua harus cari tahu dulu seperti apa guys ya pemecahan misterinya di dalam game si Serla India ini guys. Gua rasa mungkin gua bakal akhir dulu permainan game kali ini sampai di sini saja guys. Setidaknya kita sudah mencoba untuk memecahkan misterinya guys walaupun gagal. So guys, baiklah. Gue bakal pamit dulu sampai di sini. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan like video ini, oke? Okay? Push like. By the way, gue bayangin pamit undur diri teman-teman. Dan kita bakal berjumpa lagi di next video. Bye-bye.